Ako, Tepuchi lah. Ha. Tepuchi lah. Apa sotong? Tepuchi apa? Kepotong, tak gunting kukunya kepotong dagingnya. Banyak darahnya, teman-teman. Tapi sudah tak kasih obat. TKW ini yang sembrono nih. Puding yang paling terkenal di Taiwan, puding ini ya. Tuh, kesukaannya Simbah puding ini. Ini tuh lembut banget, wangi banget, enak banget. Atau ke hehe ini ke sama? Apa? Hetang. Oh. Gula merah, guys. Hetang. Itu ya? Sampai ini lah. Nah teman-teman, sekarang aku mau berangkat ngantar Simba sekolah dan mandi ya. Meong. Mami. Mami. Bukai seceka. Bukai secita no. Cita-cita lo fang ya wa. Ini tadi ceritanya pagi-pagi sekali. Seperti biasanya aku ngerebus 2 butir telur buat Simba dan majikan. Dan yang satu itu pecah teman-teman. Dan akhirnya dirubung semut ya. Semutnya pada datang. Kemudian ini saya kasih obat. Obat semut. Katanya kalau makan semut ini dia akan mati gitu. Tapi kok mau dimakan sama kucing? Aja kok pangan ya, kok mati gue. Nah, obat semutnya ini itu dibeliin sama anaknya Simbah yang cewek. Tuh, katanya bisa mematikan buat si semut. Tapi aku takut dimakan kucing loh. Dia tadi sudah ngintip telur, mau dimakan telurnya. Saya takut. Saya biarkan seperti ini biar semuanya itu pada datang. Ini juga atas perintah majikan tadi ya. Majikan menyuruhku biarkan saja di sini sampai semuanya itu berdatangan, nanti sudah banyak baru dibuang, katanya gitu tadi. Aku harap budal. Buka lawang nih guys, tadi aku lupa belum ngecek kompor, mungkin kompornya belum aku matiin. Yuk kita lihat. Aku tuh kalau berangkat belum ngecek kompor atau keran gak tenang. Saya pastikan kalau berangkat itu semuanya mati gitu. Tadi itu lupa belum tak cek. Lihat keran sini. Oh, kerannya juga sudah mati, takut teman-teman. Sepedanya ini kalau habis dices, jalannya itu kalau pas turun itu pelan banget. Kayak ngerem sendiri. Aneh. Awalnya dulu aku kaget. Nah, kalau sudah datar seperti ini dia kenceng larinya. Ya kan?
kegiatan hari ini bikin bunga kaktus ya. Tinggal di warna kuning baku ke satu. Sembarang lah kaktus apa ya? Off to you. Nenek kukunya kecatut ya pemirsa. Tak potong kukunya di sini ke gunting. Apa? Tepuci lah. Ah. Tepuci lah. Tak sokong. Apa sokong? Kepotong, tak gunting kukunya, kepotong dagingnya, banyak darahnya teman-teman, tapi sudah tak kasih obat. Aku tadi pulang beli ini, tak kasih obat, di dalamnya juga ada obatnya. Apaan? Yang kecil itu ada bunganya, ada pastilah, mungkin jatuh kali. Ah yo, jatuh, ada kecil. Ada nggak? Ada. Oh iya. Ini dia. Sudah selesai tuh. Apa? Natsu. Polui. Nenek aku marah. Kukunya cuwil. Kukil yang nenek aku nesu guys. Kukunya cuwil. Tadi pagi aku nyiapin ayam teman-teman. Hari ini aku mau masak sup buat saya dan nasi kotak dari panti. Hari ini aku dapat jatah ikan nih, banyak banget. Dan ini punya Simbah. Di sini juga diumpetin sama bibi tukang masak, diumpetin satu. Ya, ini ya aku dikasih majikan cewek. Terus ini dikasih bibi, terus ini jatahnya Simbah. Dapat banyak. Ini dia. Alhamdulillah hari ini aku dikasih ikan lebih, dikasih bibi, dikasih majikan, terus ini punya Simbah. Mantap. Jadi hari ini gagal masak sup ya. Cuacanya peteng, endung. Simbah aku ngajak jalan-jalan. Simbah aku barusan bangun tidur pemirsa, dia ngajak jalan-jalan. Mendung loh mbak. Tadi sudah makan pisang, sekarang mau tak kasih ini. Ini itu jelly yang paling terkenal di Taiwan. Sejuka. Ya. Ini apa? Apa itu sama tongsi? Kuting. Maya kanta. Apa itu sama? Kuting da. Tuh deh. Suma. Apa siwan sejaga tuh deh. Loh puyong coy coy ha. Kai sayi ya. Sejaga janja lah ha. Apa? Mohon. Oh. Makan kuting. Nih. Thank you.
mau turun hujan. Petirnya menyambar keras sekali, teman-teman. Akhirnya Simbah ngandang di rumah, woi. Makan jelly kesukaannya Simbah ya. Ini itu jelly Taiwan punya. Ini jelly paling terkenal di Taiwan. Kadaluarsanya masih tanggal 7 bulan 7 2024. Hari ini tanggal 3 tuh. Tanggal 3. Ini jelly dikasih Bibi ya. Enggak beli, dikasih gratisan. Enggak usah jalan-jalan ya, Mbah. Makan jelly di rumah. Seperti ini teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelly apa ya ini, sebentar tak terjemahkan dulu. Jelly apaan? Saya terjemahkan terlebih dahulu ya, jelly apaan. Apa aja kalau limen sesemetong sih, je tau mah, saya kuting. Oke. Kanisya. Tak terjemah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini lembut banget. Puding, ya. Puding yang terkenal di Taiwan ini. Puding yang paling terkenal di Taiwan, puding ini ya. Tuh, kesukaannya Simbah puding ini. Ini tuh lembut banget, wangi banget, enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Atau hehe ini sama apa? Hetang. Oh, gula merah guys. Hetang. Itu sama ini lah. Ini sama. Lupa mbakku. Kalau yang kuning ini Simbah lupa. Tapi yang bawa ini hetang gula merah ya. Teksturnya ini kayak gini, lembut banget. Kesukaannya Simbah ini. Pati jagung, minyak kelapa, pati jagung, susu bubuk. Oh. Puding jagung, gula merah. Saya tahu ini itu puding jagung gula merah. Wajah tahu lah. Simbah aku senang banget. Ternyata ini tadi aku lihat dari sini ya. Setelah aku terjemahkan, ternyata ada minyak kelapa, tepung pati jagung, terus ada susu, ada gula merah. Saya sebut saja ini puding jagung gula merah ya. Cantik ya. Teksturnya itu lembut banget kayak tohwa. Tohwa itu kayak itu loh, dari kedelai itu loh, teman-teman. Puding paling populer di Taiwan. Habis itu. Habis pisang satu, habis puding ini satu. Kenyang banget. Mayolet. Habis guys. Alhamdulillah hujan. Ai, sai. Sai bicara. Bicara sufu. Alhamdulillah akhirnya hujan. Gagal jalan-jalan ya, enggak apa-apa. Ini tadi pagi waktu aku motong kukunya Simbah, dagingnya Simbah cuwil, kepotong sedikit dan berdarah. Sekarang mbakku Wiwi ini disuruh dilepas. Ini mau tak lepas, mau tak ganti perban dan obat ya. Tuh. Menjerit histeris tadi waktu aku motong kukunya. Ini tadi aku beli 50 NT nih. 50 NT.
bentuknya kayak gini. Terus kalau yang ini obat saya. Ini obat saya. Misalkan aku luka-luka, saya kasih ini. Yang sekarang mau tak kasih ke Simba. Cotton bud. Kelakuannya babu. Cuel guys. Kepotong. Pakai obat ya mbak. Pakai tenten yao. Bebe dong. Gue emang Yang nama Jin, Bang. Kakang saya Jin loh. Ini dia korban TKW ini sing sembrono nih. Yes, ndak ya mbak kakang apa cawa sang hentasi ya pagi banyak darahnya teman-teman, sekarang sudah enggak punya, sudah enggak keluar darahnya tuh. kepotong enggak sengaja ya pemirsa. Tak sedia ini kita seleneng pas Simba. Aku sering banget loh kejadian motong kukunya Simba kepotong gitu. Saya taruh di dalam sini. Pang popo limian ha. Mau masak makan malam pemirsa. Simbaku di sini nonton televisi ya, Mbah. Sambil minum air.